Selama kamu masih terus bersembunyi di balik alasan, kamu tidak akan bisa mengubah masa depan. Kalaupun itu pernah terjadi, inilah saatnya kamu sadar diri. Sadar bahwa hari ini akan berbeda. Sadar bahwa kamu harus berhenti menyalahkan keadaan. Berhenti mengasihani diri sendiri, siap menghadapi kenyataan, siap mengubah masa depan. Kesuksesan kamu adalah tanggung jawab kamu. Kegagalan kamu adalah tanggung jawab kamu. Dan kalau itu tanggung jawab kamu, berarti kamu bisa mengubahnya. Kalau kamu yang menyebabkan itu terjadi, berarti kamu yang memegang kendali. Jadi hari ini, buatlah tekad dan putuskan. Tidak ada lagi alasan. Halo, di tahun 2020 lah. Aku mau mulai berkatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kami angkatan 2012 berpisah di tahun 2019, insyaallah di tahun 2020 kami kawin. Amin. Assalamualaikum. Siapa nama saya? Hai. Tiga. Hai, Mela. Aku malas, Hai. Tiga. Sampai ketemu tahun 2018. Repi besok mau nikah loh. Iya loh. Amin loh. Suci juga. Amin. Hai. Perkenalkan nama saya siapa? Siapa nama saya? Siapa nama saya? Sana mohon. Oke. Weh, Udah. Oh, pulang lah ya. Oh, pulang lah. Hai. Dupa-dupa, hai, asyik-asyik selesai.